Tadi aku mam ini pasta. Karian, terima kasih diskonnya. Kan enak. Ini lagunya Sparkle yang di anime Kimi no Na wa ini. Tapi instrumental ya. Iya. Eh. Iya bener. Karian, terima kasih lagi diskonnya tadi. Tadi kalian ceki ya. Cie. Cie di ceki. Uhuy. Tadi seru banget tahu anak King. Wah, ada di sekolah lagi. Sebentar. Dari saya sedang mencari, sedang menelusuri. Mana? Ih, kok nggak ketemu? Nggak ada ini. Eh, tuh kan? Kok nggak ada? Kok hilang? Padahal barusan diskonya. Barusan diskonya. Lah. Oh, nih. Dari Kak Karian, terima kasih diskonya. Huhu, aku enggak cekit. Hah? Oh. Masa iya enggak cekica? Enggak ya tadi. Enggak ya, tadi ada ya. Enggak boleh bohong. Ada juga. Ih. Gitu deh. Cis, pelukisan yang di belakang ini. Geng. Ini tuh. Ini adalah lukisan yang dibuat sama project Kode Kastil. Bentar. Kode Kastil. Sebentar. Kak, dari siapa? Kak, dari siapa, Kak? Bentar, saya sedang mencari nih. Iya, tuh susah banget nyarinya. Kok gak ketemu-temu ya? Saya tadi udah gak ketemu. Saya sekarang udah ketemu. Apa aku kejauhan ya? Ih, gak ada loh. Bentar. Gak mungkin. Oh, tadi ada diskon dari Kak Akil. Terima kasih, Kak Akil. Ah. Kak, terima kasih ya kastilnya. Tapi kok aku udah scroll sampai atas gak ada tulisannya? Kok gitu sih? Selalu deh. Kak, terima kasih ya kastilnya. Ini tadi balik lagi ke lukisan. Lukisan tadi nih, enggak ada tulisannya nih. Nah, itu adalah lukisan project ulang tahun saya dari fanbase. Yeay. Jadi grisilu itu. Iya, lihat lucu banget kan? Siapa dulu dong? Disilup gitu loh. Mantap. Apa aku suka banget sama lukisan itu. Kan ini temanya. Aku balik lagi kameranya. Kan ini temanya adalah kayak dari ini, dari film, tau gak sih Secret Life of Pets? Ya ini Secret Life of Gracie, widih. Terus aku juga waktu itu dikasih boneka Snowball. Tau gak sih? Kan di Secret Life of Pets kan ada tuh kelincinya yang namanya Snowball. Itu aku dikasih itu juga sama fanbase. Weh, mantap emang guys, Lucy ini. Mana hilang lagunya? Oh, ada.
Sumpah kalian kalau misalnya mau belajar atau mau lagu yang tenang aja, yang gak ada ngomong-ngomong, yang gak ada vokalnya ya, ini sih ini enak banget sih pada di sini. KJ, terima kasih diskonnya. Aku yang gak jeki. Iya. Iya. Baca DM kok aku. Ya semoga selanjutnya beruntung ya. Dapat ya, amin. Gak apa-apa. Kak Arya Nanda, terima kasih diskonya. Terima kasih. Itu nama playlistnya tadi apa? Japanese Study Playlist. Iya, wede. Jadi lagu-lagunya tuh Jepang, tapi instrumental. Kak Fikra, terima kasih diskonya, Kak. Kak Andara, terima kasih diskonya. Oh, belum Ziko, belum Ziko. Ziko ya, Ziko ya. Halo semuanya, selamat malam. Kalau aku ngomong, tolong ketik Greasy, oke? Okay? Oke, okay, mantap. Manis seperti gelali, imut seperti kelinci. Si. Greasy. Terima kasih. Greasy. Oh iya, terima kasih juga ya buat event Ramadan tahun ini. Seru banget. Seru banget. Kapan nih, Mas? Terima kasih diskonya. Tadi tahun ini saya mengikuti aku kayak lagi belajar bahasa Indonesia. Tahun ini aku ikut event Elite Room Anna King tadi, dan yang pertama, oh, Realm Rumble, itu dia. Iya. Oh, ada disco. Kak Rivaldo, terima kasih diskonya. See you 11 Mei. See you. Mantap berarti. Oh, Kak Patrick, terima kasih diskonya. Gak dapet VC ya, gak apa-apa. Aman, gak apa-apa. Nanti ya, semoga nextnya dapet ya. Amin. Harus. Kayak ngomong bedok, gak bisa. Gak bisa. Tapi aku bingung tau kenapa ya. Bisa. Iya, pul kami ke Semarang sih, tapi kan gak bisa bahasa Jawa. Saya lahirnya di sini, kok medok. Next VC nih, mau kenalan sama Krisi. Gas, itu sok. Sok. Kamu punya figur? Punya, tapi di luar. Atau di meja belajar saya yang di luar. Kebetulan gak dibawa masuk. Aku pajang di meja belajar aku yang di luar. Jujur, figur tuh kenapa ya? Figur tuh sesuatu yang hanya dipajang tapi nagih banget untuk beli. Itu kenapa ya? Itu ada apa ya? Tuh. Tapi aku demen banget tau, figur tuh. Tapi aku lebih sering beli yang ini, figur blind box. Lebih sering beli blind box ya, kalau gak salah. Iya, jadi lebih ke yang figur mainan, bukan figur yang emang buat dipajang buat orang-orang yang ngoleksi gitu loh. Blind box. Karena seru bukanya juga kan. Kayak dapet apa nih, tebak ayo, dapet apa ayo. Wah, Kak Enrico, terima kasih diskonya. Terima kasih. Oh, kalian ini sih gak ketinggalan. Masih standby. Kanan Boy Chan, terima kasih candinya. Terima kasih, Kak. Bisa. Kan aku ngide ya, aku kan gini. Aku pengen disilang tapi tetap nyatu, tetap gini. Bisa ternyata. Terima kasih ya, Kak.
candinya. Kisi, apa kabar? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Kamu gimana kabarnya kamu? Oh iya, kemarin Vece ya, kan Vece seru banget tau. Itu aku juga pertama kali siang-siang. Iya enggak? Iya kan? Iya. Iya, aku pertama kali siang-siang. Biasanya tuh sore ke malam. Kalau enggak siang ke sore, iya. Mantap, Brody. Terima kasih yang sudah VC ya kemarin. Seru abis, seperti biasa. Ngobrol panjang lebar. Udah, sukses selalu untuk Gracie. Terima kasih ya. Terima kasih, Kak. Amin. Terima kasih. Sukses selalu juga. Uji Messi. Messi menongol walaupun hanya suara. Kak Jerry Lim, terima kasih diskonya. Kak Jerry juga kemarin PC nih. Koko. Iya kok ya. Kemarin PC ya kok. Messi, widih, banyak kangen ya Messi nih. Aku gak kebagian PC, aku sedih. Gak apa-apa, semoga next kebagiannya. Amin. Aku aminin. Kak Samsu, terima kasih diskonya. Kecil banget tegunya. Oh, itu dari Kimi no Nawa juga, aku baru tahu. Kak Cepot, terima kasih diskonnya. Sedih macet. Gak apa-apa, yang sabar. Bentar lagi lancar, amin. Amin deh, biar cepet sampai. Hati-hati di jalan. Malam banget, eh. Kaget aku lagi baca komen, tiba-tiba emojinya berputar. Emoji. Avatar. Avatar ya berputar. Berputar, emang roda hidup. Mulai. Mulai. Enggak, tapi ini belum masuk receh. Ini masih masuk. Masuk. Ini masih yang enggak yang receh-receh banget. Masih mending lah ya. MU comeback. Aduh. Gak ngikutin lagi. Yang ini MU siapa ya? Michi ya? Iya gak sih? Yang pakai jersey MU tuh Michi gak sih? MU menang, MU kalah. Terus yang benar yang mana? Tadi ada yang ngomong MU menang, terus MU kalah. Yang mana? Katie. Oh, Katie. Lah Michi pakai baju apa putih? Oh, Madrid. Oh iya, maaf. Oh iya. Ada disco. Bentar. Kak Jerry Lim, terima kasih diskonya. Emang iya VC. Ah. Tahu ah. VC enggak kok. Main VC enggak kok. Ayo lo kok. Kok VC sama siapa? Ayo lo. Weh. Wow, Chelsea menang. Kak, peringkat Chelsea, kenapa tuh? Kemarin April map aku gak ngeprank siapa-siapa, kalian ngeprank gak guys? Aku bingung ya, mau ngeprank orang kayak apa ya ngepranknya ya? Kayak, kan April map tuh tanggal 1. Seru gak sih kalau misalnya ngeprank? Tapi aku bingung ngepranknya apa, kayak aku harus ngapain ya, yang seru ya. Akhirnya gak jadi. Akhirnya gak nge-prank siapa-siapa. Kak Jerry Lim, terima kasih diskonya. Sama sama kak. Iya deh, VC Katie deh. Kok Jerry deh.
siapa aku dong gurai sih? Wah, Kabzi. Tuh kan, aku udah bilang loh, kayak kenapa ini bisa banget loh. Apa namanya? Pas banget aku baca komen yang apa? Siapa gitu. Kabzi. Itu keren banget, wow. Keren Kabzi. Liburan kemana? Paling Pulkam. Paling Pulkam sih. Wah, nanti pulang-pulang medok ya. Makin-makin ini. Udah lama. Enggak udah lama juga sih. Enggak pulang aja. Masih di sini aja. Gimana sih bahasanya? Terakhir pulang Imlekan aja masih medok sampai sekarang. Apalagi nanti nih, baru pulang. Baru pulang gimana ya medok ya? Waduh. Kan aku sempat kemarin cerita ya di PM ya. PPA. Iya. Kemarin cerita di PM, aku habis pergi sama bukan kemarin juga, tapi kemarin. Itu aku pergi sama saudara aku dari Semarang. Kak Rivaldo, terima kasih diskonnya. Terus aku dibeliin apa es krim sama ciciku yang satu itu. Nah, itu medok banget tuh aku. Ngobrol sama cici aku ngebet medok banget itu jadinya. Udah lama kan, dulu main lama, gak main bareng. Jadi kayak, yeay ketemu. Terus medok banget, wow. Bayangin kalau di SR nih ya, atau di live ya, aku kan gak sengaja medok ya. Atau bahkan di teater deh, gak sengaja medok deh. Dan kalau ngobrol sama saudaraku dari Semarang tuh pasti lebih medok lagi. Tapi Kayla juga medok kan. Aku tuh candu denger Kayla ngomong Aden itu medok banget. Kayak enggak apa-apa Den, enggak apa-apa gitu. Itu candu sih dengernya sih, medok. Wah, medoknya pol. Ini kayak memberi harapan saya bisa bahasa Jawa. Gak bisa saya. Medok-medok bindeng gitu ya. Nah, bindeng ini juga aku yang enggak tahu ya, kadang bisa buset juganya. Wow. Medok banget tuh. Aku juga enggak tahu ya bisa tiba-tiba bindeng tapi enggak pilek. Ngerti gak sih kayak gitu. Gitu. Aku enggak paham juga. Oh, tadi ada disco. Dari Kak Fatur, terima kasih Kak Fatur, diskonnya. Udah mentok pindeng, wibu lagi. Tadi dia anaking, tau gak aku jadi apa? Aku jadi bayangannya Naruto. Aduh itu. Ya aku jadi pedagang, aku jadi bayangannya Naruto. Itu seru sih. Ya, kita ceritanya tuh lagi melawan Yakuza. Widih. Azik. Iya. Kak beli. Oh ya, tadi aku jualan. Aku tuh jualan ini sebetulnya, karpet Aladdin sama lampu Aladdin, tapi kebetulan lampunya sih out of stock ya. Jadinya ada karpet. Karpet Aladdin. Karpetnya emang sekecil itu kok kalau dilihat-lihat. Supaya gampang terbangnya maksudnya itu. Iya, kalau gede-gede nanti karpetnya keberatan, enggak bisa terbang. Jadi karpetnya yang kecil-kecil aja biar bisa terbang, ya kan? Bisa melayang. Boleh beli enggak? Habis, tutup. Gulung tikar. Habis. Apa gulung tikar? Bangkrut. Ya udah. Kak, tadi stok saya cuma satu, udah dibeli sama Sengkuni. Wah, disco. Kecil banget tokonya. Kak Fatur, terima kasih diskonnya. Semangat Cece Viani. Semangat.
Selamat malam matahariku. Waduh. Udah malam ada matahari. Harusnya tidur dong saya. Anak ayam. tapi tadi pagi aku makan ayam loh. Iya, ayam. Karena ayam seenak itu. Kenapa ya ayam tuh gak bisa bosan aku tuh. Ya tiap hari kalau bisa ayam, ayam aja. Enak, udah pasti enak, dijamin. Jadi kayak ayam aja udah. Kamu mah tiap hari makan ayam. Iya deh, emang iya. Mau ayam geprek, mau ayam goreng dong, mau ayam bakar. Enak pokoknya deh ayam deh. Yang aku jarang makan tuh ayam opor. Iya, jarang tuh. Rekomendasi buat sahur. Ayam geprek. Ih, tapi jangan pedes-pedes. Kan buat sahur kan, jangan pedes-pedes. Ya, ayam geprek aja. Ayam geprek mozzarella. Cak inget fisika gak? Fisika yang banyak gak ya? Inget dong. Kak Iba, terima kasih ya diskonnya. Terima kasih. Aku sekarang kebiasaan gini deh. Love, tapi ada klingkingnya lagi. Gak tau, lucu aja ya. Kak Samsu, terima kasih diskonnya. Halo Cigreci, halo. Oh lucu banget, kemarin ada di DM ya yang nanya aku. Aduh kakak siapa. Tapi ada yang nanya aku. Iya bener deh nanya aku. Ada yang nanya aku di DM. Kayaknya sih lebih suka dipanggil Cici apa Cece? Cece. Gak tau, Cece lucu aja. Kenapa ya, kayak Cece tuh beda gitu sama Cici. Ko It's Bunny, terima kasih diskonya. Ya, tapi Cici juga gak apa-apa. Grace juga gak apa-apa. Aku gak apa-apa, kok apa aja. Oh, ada disco lagi. Dari Oh, Koko It's Bunny, terima kasih kok untuk diskonya. Dik boleh. Dik gitu. Oke, boleh lah adik. Iya. Boleh lah, boleh lah. Better lah daripada bocil. Enggak bercanda. Enggak apa-apa sih, bocil lucu sih, bocil. Bikin aku cool ya. Widih, cool banget kan tuh. Apa aja deh. Oh, dong ini aja. Langsung hai bocil. Langsung bocil-bocil semua. Kak Indah aku lihat ya, Kak Indah ya. Kak Indah aku lihat itu di pojok itu komennya ya, Kak Indah aku lihat ya, Kak Indah. Hayo lo Kak Indah. Bocil-bocil-bocil itu caps lock. Ayo lo Kak Indah. Bercanda ya, Kak. Kalau kangen bilang aja. Buy one FF, waduh. Serem. Serem banget. Aku main, aku kan main, aku mana cerita gak ya. Main ini yang di Discord OFC. Widih. Tapi gak bisa nembak, aduh. Malu banget, aku tuh tadinya gak tahu kalau misalnya screen aku bisa ditonton. Habis edit room ya? Iya, habis edit room. Aku gak tahu screen aku bisa ditonton. Terus aku gak tahu nembak kemana. Terus pas tahu screen aku bisa ditonton kayak dari tadi ternyata aku ditonton. Parah digendong. Loh, emang seharusnya begitu.
Terima kasih ya. Terima kasih. Iya benar. Terima kasih sudah di carry. Nasi sangat-sangat butuh carry. Kak Dwi, terima kasih diskonnya. Enggak kan saya tuh pencari asis yang baik, pencari asis. Ya gitu deh. Jadi kita nyarinya asis aja yang banyak. Koko Ispani, terima kasih diskonnya. Ya aku kemarin juga ngomong wibu tau. Sambil makan, haha. Kemarin emang wibu, nonton Haikyuu lanjut. Aku baru sampai episode season 2, episode 8, wede. Malamnya aku nonton 8 ya? Malamnya aku nonton 8 apa 9 ya? Pokoknya antara segitu deh. Nonton Haikyuu. Beneran hari ini jadi wibu. Beneran jadi bayangannya Naruto. Manggil Cece Eci boleh ya? Boleh. Sok atuh, boleh banget. Nggak apa-apa. Tamatin lacak ya. Aku kalau ngomong nada gitu ya, aku jadi inget si Jesse. Ngomongin, ngomong apa? Temere. Lucu. Kocak gitu loh nadanya. Aduh, mutmuser banget itu. Nonton One, iya, aduh One Piece, apa kabar ya? Aduh, episode berapa aku udah lupa lagi. Gimana mau lanjut? Sampai mana ya? Walau ya, lupa. One Piece libur. Ya aku ngaku, aku juga lupa lagi. Iya, baru inget lagi One Piece belum lanjut. Lanjutin pas libur, siap. Mungkin ya, mungkin aku akan lanjutin. Cuma aku harus cari dulu gak sih aku sampai mana. Aku soalnya kalau One Piece gak ada timestampnya. Maksudnya gak aku catetin udah sampai mana. Terus jarak aku nonton bisa jauh banget. Jadi aku catetin biasanya. Tapi One Piece aku lupa catetin lagi. Nanti harus cari dulu lah sampai mana. Kalau misalnya tidak ketemu. Kok gak ketemu gimana ya? Kak Fatur, terima kasih diskonya. Apakah kita menebak-nebak terus lanjut aja? Kalau gak ketemu lanjutin Haikyuu kali ya, sampai habis. Haikyuu juga banyak tau episode-nya ternyata. Season-nya ada 4 ya? Sama ada movie-nya banyak. Belum nonton, masih jauh. Ide bagus, nebak. Habis mau diapain? Gak bisa ngapa-ngapain. Soalnya lupa dicatut. Kak Iba, terima kasih diskonya. Masa ibu telat nonton Haikyuu? Mendingan telat daripada tidak sama sekali. Bercanda ya, Kak. Tapi aku kira Haikyuu tuh cuma 2 season. Aku kira dikit episode, ternyata lumayan ya. Gak apa-apa deh, penting seru. Seru tau, aku kan dulu sempet sering ngomong ya. Kayak aku pengen nonton Haikyuu, tapi takut bosen. Tapi kayaknya banyak yang nonton. Tapi kayak cuma tentang volley gitu kan. Ternyata seru. Kok bisa ya cuma tentang volley tapi bisa dibikin seseru itu loh. Kak Berlian, terima kasih diskonya. Oh, Kak Berlian Do Putra. Cih, di sini udah jam 12. Wah, Kak Windu. Gadang ya Kak Windu ya. Padahal aku yang geser. Enggak, di sini kan belum jam 12. Belum di sini. Nonton Mashal? Enggak. Nah, Magic and Muscle tuh aku gak nonton. Karena kita kelarin Haikyuu dulu kali ya. Takutnya kayak One Piece. Kalau One Piece kan emang harusnya emang nyicil ya. Soalnya panjang banget kan dia. Sampai seribuan, belum tamat lagi. Jadi kayak
pasti nyicil gak sih kalau nonton One Piece tuh, pasti diselingi anime lain. Tapi karena Haikyuu ini 4 season, jadi kita selesaiin dulu Haikyuu baru anime lain. Penasaran juga sih Magical Muscle. Hunter x Hunter aja udah. Udah kelar saya. Walaupun season berapanya tuh ada tiba-tiba menjulang puluhan episode. Kaget tahu aku kan Hunter x Hunter tuh ada 4 season ya? Apa 6 bahkan? Enggak deh. Segituan deh pokoknya. Terus ada satu season tuh dimana dia tiba-tiba puluhan episode. Wow. Kak Patrick, terima kasih diskonnya. Ecak FOMO, apanya FOMO? Udah nonton saya Hunter x Hunter. Ya, udah lama tapi. Udah lama sih. Kalau rewatch bisa-bisa aja sih, soalnya udah lumayan lupa. Tapi banyak banget itu season itu, satu-satu season itu. Kak Cepot emang nonton. Kak Indah, terima kasih diskonnya. Cil. Wih, apa ini? Apa ini ada? Oh, Yuki-sang. Terima kasih. Ini apa ya? Onigiri. Terima kasih banyak onigirinya Yuki-sang. Arigato gozaimasu. Lucu banget animasinya. Ya, aku baru tahu. Lucu. Udah rewatch 27 kali. WD. Mang ya bos. Gak percaya? Gak ada badaknya. Kak Patrick, terima kasih ya diskonya. Happy holiday, Cak. Terima kasih, happy holiday juga. Black Clover, belum. Kemarin aku juga di VC ditanyain tuh. Black Clover, belum. Kok ada Monas? Cakapan. Loh. Lah. Itu dari tadi kah? Aku baru tahu. Ah. Dari tadi, guys. Widi set banget lagunya. Dari awal. Ya ampun. Kak, terima kasih ya yang kasih Monas ya. Terima kasih. Aduh, maaf. Iya lagi sampai habis enggak ada lagi. Hayo lo, jangan panik nih. Panik nih anak orang nih. Lapor tante mama. Kak, terima kasih ya Monas sih, Kak. Aduh, maaf, Kak. Maaf banget nih. Oh, ada disco. Dari Kak Rivaldo, terima kasih diskonya. Jadi ngomongin apa? Anime. Ih, wibu banget ih bahasnya ih. Wibu ya kalian semua ya? Ngaku aja deh. Your Line April. Nah, ini juga salah satu anime yang banyak banget rekomendasi ya. Tapi aku belum pernah nonton. Lupa terus. Wow. Kayak aku tiap kali mau nonton anime tuh kayak aduh, apa ya? Kalau misalnya udah kosong nih ya, udah selesai nih. Misalnya Haikyuu udah selesai. Nonton apa ya? Aduh, bingung. Yaudah deh, nggak nonton dulu. Tapi kalau lagi nonton suatu anime, misalnya kayak sekarang nih lagi nonton Haikyuu, tuh banyak listnya. Your Line in April, terus nanti tiba-tiba Black Clover, terus Magic and Muscle gitu kan. Wow. Boku no Hero Cak. Dulu pernah nonton, tapi berhenti di season berapa ya? Season berapa gitu. Pokoknya udah jalan lumayan banyak deh episodenya. Udah jalan banyak. Terus kayak ini gak lanjut lagi. Karena lumayan bosen. Jadi gak lanjut lagi.
Oh, ada tadi ada kipas-kipas Kiowo tuh. Kipas-kipas Kiowo. Dari ke Samsu. Wede. Makasih, Bos. Oh, ada diskon dari Kak Berliando. Iya, Kak Berliando Putra. Terima kasih diskonnya. Kak Fatur, terima kasih diskonnya. Oh, Kak Andara, terima kasih teddy bear-nya. Terima kasih. Akan aku pantau agar aku tidak kelewatan. Takut banget, soalnya ada beberapa yang gak ada animasinya kan. Tiba-tiba jeng gitu. Jadi akan kulihatin nih. Takut ketinggalan lagi, gak mau. Suka anime genre apa, Gracie? Mungkin antara kalau enggak adventure atau enggak pokoknya yang complicated gitu deh. Complicated. Yang apa ya aku bilangnya? Ya, agak action kali ya. Ya. Justru kalau yang slice of life gitu kadang kurang suka. Kadang gampang bosen. Kayak ada tuh apa ya? Oh, Wonder Egg Priority. Dulu nyangkut rambutnya. Dulu aku nonton tuh waktu pertama kali keluar. Itu nontonnya sampai episode berapa ya? 3 doang. Sebetulnya tuh itu kan genre tulisannya slice of life ya, tapi kayak kayaknya slice of life enggak seserem itu. Cuma akhirnya belum lanjut lagi. Yang thriller suka ngacak. Lumayan sih. Lumayan lah. Boleh lah, boleh lah. Ditonton juga lah. Koko It's Bunny, terima kasih diskonya. Kabelian Do Putra, terima kasih diskonya. Kalau romance gimana? Nah, aku tuh jarang nonton tuh yang romance. Tapi Kimi no Na wa termasuknya romance gak sih? Enggak ya? Enggak ya? Ya jarang sih kalau romance. Aku biasanya action. Yang adventure-adventure gitu yang hiya-hiya. Ya gitu deh. Gimana awal mula suka anime? Ini kayaknya aku pernah ceritain deh, tapi gak apa-apa aku ceritain lagi. Aku dulu pandemi itu gabut banget kan. Terus aku tuh nemu gambaran karakter si Nezuko yang kan dia, ya kan saya sebagai normie ya, saya gak tahu kan itu anime kan. Terus kayak, ini lucu banget ini karakter, kok di mulutnya ada bambu gitu kan. Dia kan gigit bambu gitu kan, hijau. Lucu aja deh karakternya Nezuko gitu kan. Terus akhirnya aku gambar tanpa aku ketahui itu dari mana. Nah, terus aku tuh cari tahu itu siapa, maksudnya kayak ya itu dari mana lah ya intinya gitu kan. Ternyata tuh anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Ko Jerry, terima kasih diskonnya Koko. Nah, akhirnya nonton dah tuh anime mulai dari Demon Slayer itu. Udah abis itu nonton anime kedua yang saya tonton, kan anime pertama kan Demon Slayer ya Kimetsu no Yaiba, yang kedua itu Jibaku Shonen Hanako-kun ya, Toilet Bound Hanako-kun. Iya itu kedua aku nonton itu. Cuman itu gak lanjut season 2. Yaudah gak apa-apa. Aku kuencana. Katanya, tapi kapan ya? Aku dengernya udah lama banget. Aku pernah bilang gak sih, kayak aku pernah denger itu bakal lanjut season 2, tapi bakal di remake semuanya kalau misalnya emang lanjut. Tapi udah dikasih tahu bakal kapan. Cuman belum ada kabar ya sampai sekarang ya. Jiko dulu Gracie, the Jiko. Halo Om Papa. Emang ada suara Om Papa? Enggak, itu suara Koko. Om Koko. Itu suara Koko. Ci, jawab apa tuh? Hah?
nonton Attack on Titan. Nah ini enggak nih, Attack on Titan tidak nih. Banyak juga sih yang nonton, tapi aku enggak nonton karena ya itu udah ketinggalan banyak. Jadi ya jadi enggak nonton. Aku tuh menghindari anime-anime yang susah diselesaikan karena banyak episodenya ya. Seperti ya tadi Black Clover, Attack on Titan itu kan banyak ya. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata Haikyuu juga banyak. Wah, enggak apa-apa. Udah telanjur suka. Maraton. Waduh. Bisa enggak ya? Enggak tahu sih. Sikit itu Haikyuu. Banyak. Bagi saya itu banyak Haikyuu. Lumayan gayang dikit-dikit banget. Dikit bagi saya adalah 2 season doang. Itu dikit itu baru pure dikit. Kalau 4 season beserta movie-movienya itu banyak. Banyak. Spikes Family itu juga nonton tapi sama kayak Boku no Hero Academia ya enggak lanjut. Berhenti di tengah-tengah saya. Sempet mau rewatch kan. Karena tadinya tuh mau lanjut tapi karena udah lama banget saya enggak nonton jadi akhirnya mau rewatch. Tapi pas rewatch berhenti di episode 4 ya. 3 apa 4 gitu. Pokoknya masih awal-awal. Begitu. Kalau satu season 100 episode emang enggak juga. Enggak dikit itu ya. Tergantung. Ya kalau satu seasonnya 21 atau 26 episode ya. Enggak apa-apa. 2 season itu fine-fine aja ya. Attack on Titan seru loh. Iya is, sebetulnya banyak tau yang bilang. Tapi banyak spoilernya juga. Aku dapat banyak spoilernya juga tau. Jadi kayak nonton gak ya? Aku udah tahu sih bakal kemana. Sebenarnya kalau kata orang-orang sih ya kayak nggak apa-apa lah banyak spoiler, nggak ngaruh nggak sih. Kayak kan kamu nggak tahu alur ceritanya gimana gitu. Kamu kan cuma denger dari spoiler-spoileran aja. Tapi kayak aku udah kayak dapat informasi banyak banget gitu kan. Wow, tadi ada Discord dari Kak Rian, Koko Rian. Terima kasih kok. Oh tadi ada juga, wih. Oh tulisan awesome dari Julian-sang. Arigato gozaimasu Julian-sang. Mantap. Tadi ada Discord dari Kak Patrick. Terima kasih Kak Patrick Discordnya. Silent Voice juga belum. Anime apa sih yang klipnya banyak banget tahu di TikTok. Jadi apa ya aku lupa ya. Apa ini Silent Voice ya? Tapi dia itu enggak boleh nyentuh orang. Iya, jadi enggak boleh nyentuh, tapi endingnya itu dia kesentuh, dia nabrak sama anak kecil terus akhirnya dia hilang. Jadi kalau dia nyentuh orang dia bakal hilang kayak jadi abu gitu. Nggak abu juga tapi kayak hilang deh, musnah gitu. Nah terus spoiler tuh ada itu, spoiler tuh endingnya dia kesentuh anak kecil, dia nabrak anak kecil terus hilang. Apa ya namanya ya, kocak amat animenya. Ya kita kan gak tahu ya alur ceritanya ya, aku juga nggak tahu sih, aku dapat spoileran aja di TikTok. Lewat di FYP tuh yang jadi set gitu loh, yang kayak ya sedih cuma gara-gara ketabrak anak kecil doang jadinya ya gitu deh. Yang pakai topeng. Betul. Apa sih lucu banget. Aku juga enggak tahu alur ceritanya. Terus dia tuh kayak scene-nya itu lagi gandengan, jadi ada cowok nih. Cowoknya nih yang gak boleh dipegang gitu. Dia gak boleh nyentuh dan gak boleh kesentuh. Nah, sama ceweknya.
Bahkan mereka kayaknya mau gandengan aja harus pakai tali diikat berdua. Jadi enggak diikat jaga jarak itu loh. Jadi ini tangan cowoknya, ini tangan ceweknya kayak diikat nyambung gitu kan. Enggak bisa pegang, enggak bisa pegangan tangan. Kalau enggak hilang gitu kan. Nah, terus udah lagi jalan-jalan terus anak kecil nabrak. Terus hilang. Ya gitu deh, tapi endingnya sedih juga sih. Karena kan pas sudah tahu bakal hilang karena kesentuh anak kecil ya. Jadinya sama si cewek tuh dipeluk juga. Ya udah, hilang. Set ending. Oh, Hota. Aduh, hilang lagi Hota Ruby. Apa tuh? Bocil kematian. Di komennya juga banyak yang ngomong gitu. Masih gak tahu anime apa, kurang wibu, kurang wibu, kurang wibu. Berarti saya gak wibu, guys. Hota Ruby. Aduh, hilang lagi. Nah, Hota Ruby no Mori. Iya. Widi. Widi, banyak meme-nya. Iya, gitu kah? Itu lewat berkali-kali. Dulu tapi sekarang udah gak pernah lewat, tiba-tiba keinget aja. Hota Ruby ya. Oke, kita catat. Otarubino apa tadi? Oke, terima kasih ya Otarubino Mori. Oke, terima kasih. Nice. Catat doang, gak ditonton, ya kan? Aku kok ngomong nadanya kayak ini sih? Nadanya kayak ganteng doang, nyebutnya ada panggang. Mirip lagi. Ya. Yeah. Iya yeah, kan catat dulu. Ini list saya udah ada. Banyak lagi. Banyak. Belasan dikit gak ngaruh lah. Kan kita catat dulu supaya supaya inget. Enggak apa-apa. Jadi nanti kan saya bilang tadi, kalau misalnya aku nggak nonton, aku tuh gak tahu mau nonton apa. Tapi kalau aku lagi nonton, aku tuh banyak idenya mau nonton apa, gitu. Jadi kita catat dulu. Mau udah lama dia dicatetan, mau udah apa, yang penting kita catat. Kak Skyra, terima kasih ya diskonya. Terima kasih. Banyak lagi, banyak banget ya. Ya udah nggak apa-apa. Bekerjanya apa? Cintai kamu, Widi. Jadi nonton One Piece, gak kelar One Piece. Gak kelar. Mulai, iya deh. Hari-hari, iya Kak Indah, maaf ya Kak Indah ya. Maaf ya Kak Indah, Kak Patrick. Makanya sih, bocil-bocil sih Kak Indah sih. Suka drakor? Enggak. Bukan enggak suka sih, tapi enggak nonton. Enggak nonton. Dulu pernah nonton sekali drakor, tapi itu abis itu udah. Itu pun nonton drakor kan yang ikut mama. Jadi ya udah nonton satu, abis itu udah nggak nonton lagi. Jarang sih soalnya FYP aku ini tinggi banget ya ternyata. Jarang sih soalnya FYP-nya drakor, seringnya wibu. Jadi kayak yang nambah list nontonnya adalah wibu anime. Kak Skyrim, terima kasih diskonnya. Mau Dewi Ibu ya malam ini ya? Enggak tuh, gak juga kok ini. Krisi biasa. Woi, apa? Apa? Kak Akil, terima kasih diskonnya. Terima kasih. Menjadi wibu dalam satu malam, waduh bahaya banget. Bahaya banget, mau maraton berapa anime?
Manfaat Wibu, jago bahasa Jepang. Eh, tahu gak sih? Aku baru tahu ada yang bisa belajar bahasa Jepang dari nonton anime aja. Bener-bener dia nggak latihan. Katanya sih nggak latihan, maksudnya nggak belajar bener-bener secara sengaja. Wow, itu keren banget tuh. Mana jago banget lagi? Kayak udah kayak apa ya? Kayak belajar yang bertahun-tahun gitu loh. Keren banget sih itu. Wah, mantap sih. Wah, Yuki-sang, terima kasih onigirinya lagi. Lucu banget tau animasinya. Oh, sekarang ada keluar tulisan. Tadi kan keluar udang ya, sekarang keluar tulisan. Kak Jerry Lim, koko Jerry deh, terima kasih ya diskonya. Ini juga bocil-bocil ini. Pilisnya dong, waduh banyak banget nih. Banyak banget. Dia lagi tidak. Emang kawindu wibu, kawindu. Kayak Iko, terima kasih diskonya. Oh, udah baca DM belum? Waduh, belum. Belum. Jadi aku baca ya. Aku tadi terakhir buka DM kapan ya? Jam 7-an? Mungkin? Ade, terima kasih diskonya. Widi. Harus ada endingnya gitu ya, Widi. Aku penasaran deh. Aku tuh dulu waktu kecil belajar bahasa Indonesianya gimana ya? Kok gedenya kosakatanya sound effect semua? Emang oh enggak, karena hampir setiap hari ke FX. Jadi kosakatanya sound effect semua. Widi, mirip gak tuh? Ya. Ini mulai masuk-masuk agak receh-receh dikit. Dan Kinoko belum. Udah. Ih, kenapa ya aku tuh kalau mikirin Ten Kinoko tuh bukan kepikirannya tuh Your Line April, bukan Weathering With You, tau gak sih? Jadi kayak, jadi selalu kalau misalnya orang tanya, udah belum? Belum. Padahal udah. Udah. Bagus. Mirip-mirip Suzume. Berdua itu mirip filmnya. Tapi bagus. Wajib ditonton dua-duanya. Oh iya, kemarin aku PM. PM, enggak. Kemarin aku pas VC. Itu temanya delay, maaf ya. Sesi satunya jadi enggak tahu temanya apa. Kan aku biasanya taruh di PM. Wih, PPA, sekali lagi ya, PPA. Itu delay, aduh. Delay. Penguin, hehe. Ya. Lihat gak penguinnya? Ayo. Tapi tuh gak begitu kelihatan sih, tapi ya. Ada, aku pakai dua ya penguinnya ya, di sini sama sini. Lihat, weh, mantap ini. Ini saya acungkan jempol ini. Acungkan, salah. Tipo. Acungkan jempol. Tuh, gitu guys. Pakai dua loh. Sini sama sini. Maaf telat Cece. Oh, enggak apa-apa kalau ini mah. Soalnya manggilnya Cece. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Dik. Gak pece jadinya enggak relate. Ya, semoga nextnya dapat ya. Amin.
Aku pikir pinguinnya baju, bukan. Pinguinnya jepitan. Baju hanya, widih, ih pas banget. Pas banget, kalian lihat gak? Apa dia aku ya? Di kalian delay ya? Aku tadi gini kan. Terus tiba-tiba ada keluar roti-roti dari sini. Jadi sini terus tiba-tiba roti ting-ting-ting gitu. Lucu banget. Bisa pas gitu. Ihi. Tadi aku sampai mana ceritanya? Oh. Bukan, bajunya bukan penguin. Penguinnya kebalik. Penguinnya bukan baju. Kak Akil, terima kasih. Apa nih? Ini apa? Kayak bentuk cupcake gitu ah. Apa ini? Ada kue itu cak. Kue. Oke, bener. Kue. Terima kasih Kak Akil kuenya. Kue deh. Bener cupcake. Tadi sampai mana? Oh. Baju iya. Bukan bajunya yang penguin, jepitannya penguin. Baju hanyalah hitam putih. Hitam putih biar matching aja sama penguin. Rekomendasi lagu happy. Kalau aku ketawa gini kalian ngerti gak? Apakah sudah tanggap? Ya gitu deh pokoknya. Waduh. Waduh. Nge-lag ya? Maaf nih. Aman gak sih? Udah aman belum? Ih, takut. Padahal baru ngomongin lagu happy. Emang ini. Waduh ini. Hukuman ngomongin Seventeen lagu happy. Emang happy kan adanya kan? Iya kan? Iya, gara-gara Seventeen. Saya tahun ini juga Seventeen kok. Iya kan? Berarti lagu happy dong. Ya enggak, nadanya happy, nadanya oke, mantap. Artinya aja yang agak iya. Yeah. Kukira lagu ternyata kisah hidupku. Waduh. Semangat ya. Semangat. Iya, aku tiap kali ngasih orang semangat pakai begini kayak mau gebuk orang, tau gak sih? Bukan kayak mau kasih semangat. Gimana aku kasih semangat? Ini. Kan kebanyakan kan harusnya ngasih semangat kayak semangat gitu kan. Tapi aku kok kayak gini kayak mau mukul, aneh. Iya. Jempol aja semangat. Iya, lebih friendly kelihatannya. Semangat. Mama aku atut. Enggak. Ini Cece yang satu ini baik kok. Baik. Agak cool aja dikit, tapi baik kok, baik. Anak baik ini. Bukan anak. Cece baik ini. Cece baik ini. Jiko Jokai udah. Siap Cece kulkas. Ngomongin kulkas ya. Dulu banget aku pernah lihat foto aku dieditin masuk kulkas. Lucu lagi. Masuk freezer bahkan, bukan kulkas. Lucu banget. Ada aja loh idenya itu sih bisa sampai kulkas gitu. Waduh. Keren. Remote AC mana sih? Ngomong-ngomong remote AC dia dingin banget ini. Serius dia dingin banget ini. Nah, 25 aja. Kak Yaiko, terima kasih. Onigirinya. Jadi pengen main piano. Oh iya, ih Kak Yaiko jago banget tau. Wow, keren. Nih, 25 derajat. Ih, nanya ini kangen yang putar AC ya, diem-diem ya pada ya. Siang malam ini berapa? 25.
Tadi 22 karena belum dingin. Jadi 25 derajat. Aku 16 weh. Dingin banget. Sedingin apa itu? Enakan 16 kalau aku weh. Dingin banget itu. Apa enggak kedinginan kah? Itu dingin banget, 16 derajat. Aku dulu pernah, aku pernah ceritain sih, tapi aku ceritain lagi. Dulu aku pernah kan jenguk orang, jenguk ke rumah sakit. Tujuh belas derajat itu beku banget, waduh, beku banget itu. Aku aja kadang 26 derajat pakai selimut, dingin tau. Harusnya saya yang tanyain, kan saya yang cool, Widi. Oh enggak, mungkin karena sayanya udah cool, jadi supaya gak kedinginan AC-nya kita naikin gitu ya derajatnya. Ya Boneng, bener Boneng. Boneng tuh bukannya kalau misalnya kita naik sepeda nih, terus teman kita ngikut naik di belakang. Oh bonceng. Mulai ya, enggak kalau ini keluar aja sedikit, nyelip aja, nyelip ya, nebeng. Ada yang jawab nebeng, iya enggak salah, lebih deket bonceng kok kak. Iya lebih deket bonceng. Ini soundtrack apa ini? Waduh, nggak tahu. Guilty Crown OP opening. Hujan gak kak? Waduh, nggak tahu nih. Kayak Iko, terima kasih diskonya. Bonceng bukan yang bunyi. Iya deh, yang bunyi. Lonceng. Boleh. Ini dia nih, kayak Iko nih. Jangan dipancing. Iya, siap. Dalam pikiran gue harus VC Gracie. Ditunggu ya, VC ya. Semoga dapet, amin. Lonceng itu antar rumah. Ini lagi. begadang ya ke window ya. Di sana kan lebih cepet. Ayo, ketawa nih. Iya, beda. Itu Ben. Kok benteng? Genteng. Apa kabar kakak? Baik kakak, gimana kabarnya kakak? Lebih kangen sama kamu daripada sama teman saya. Ah masa? Bang ya bang, bang ya. Jujur kamu jujur. Lucu banget sih onigirinya. Ada onigiri kecil-kecil loh, lucu banget. Kayak mental-mental, bukan glinding. Oh, di kalian di sini ya. Glinding. Baru aku bilang lucu banget onigirinya glinding loh. Gleduk-gleduk-gleduk gitu. Guling-guling. Glinding bener. Ah. Glinding bukannya buah ya. Kayak Iko, terima kasih ya diskonya. Mau request lagu enggak nih? Request gak ya? Gak apa-apa deh, apa aja lah. Hehe. Berguling. Guling-guling. Itu belimbingnya, buahnya ya. Ya, aduh kok gitu. Roti pluk, belum ulang tahun. Masih jauh, masih Mei. Masih jauh, masih tanggal 24 ya. 24 apa 27, ayo. Kak Fatur, terima kasih diskonnya. Gonceng itu duit. Itu goceng.
Tuh kan, kalian tuh gini-gini, kalian juga sama kan humornya. Kalian juga ketawa kan, bahkan kalian juga bisa ngejokes kan. Yang humornya sama gitu, yang... Ya gitu deh, 11-12 deh sama aku. Aku pemula puh, hey. Ah, gak percaya nih yang gini-gini nih. Gak percaya nih kayak aku nih. Hah, goceng? Hewan berkumis apaan? Kucing! Iya, gak salah. Betul. Kucing bukan yang buat buka pintu itu ya? Oh, kunci. Oh, kunci. Oke. Ya kunci, kunci tuh bukannya yang buat ini ya, ngaretin rambut itu. Lanjut terus lagi, aduh. Ya maaf ya. Kuncir. Uhuy. Harus ada uhuynya. Apa kuncir? Lucu lagi, iya dong. Kayak yang bikin jokesnya. Bercanda. Lucu berarti humor kita sama, Kak. Iya, berarti receh nih. Maaf, capek ketawa. Iya, dimaafin. Apa deh, kuncir? Guys, ayo guys, cari guys, kuncir. Kuncir. Karifaldo, terima kasih ya diskonnya. Kuncir. Kuncir apa? Kuncir. Kuncir bukannya hewan yang ini ya. Yang di cerita-cerita tuh pinter. Cerdik, cerdik. Jauh lagi. Ini udah mulai jauh nih. Karian, terima kasih diskonnya. Kancil, hore! Kancil bukannya yang di baju itu ya, yang buat nyatuin baju gitu. Oh, kancing. Oh, beda. Oke. Karifaldo. Karifaldo, terima kasih ya diskonnya. Waduh, bahaya ini. Lanjut terus ini. Benang. Ente ya bang. Kancing bukan yang buat nangkep ikan. Apa ya namanya itu ya? Yang itu kan yang ujungnya nggak sih? Aduh, saya nggak tahu. Ini dia di mana kosakata Gracie mendadak wow. Mendadak. Ush, karena hilang. Karian, terima kasih ya diskonya. Kangen Gracie. Makanya kemarin PC. Ayo Koko. Ayo Loko. Kemarin Koko lupa deh kok. Waduh Koko. Wih, jigir-jigir notis aku jungkir balik. Widi. Ya ditunggu ya jungkir baliknya. Iya. Mau atraksi lebih juga enggak apa-apa kok dengan senang hati. Lagu JKT48 ini enak dibawa tidur. Wah, banyak banget ya. Lagu yang lebih tenang kali ya. Tokunitemo. Wajib. Itu. Terus Yuhi o Miteiruka. Nah, itu bagus banget. Terus lagi ya, buat tidur ya. Itu tapi dua paling banget favorit. Kebalik. Itu dua paling favorit aku banget. Nah. Kalian terima kasih diskonnya. Sesuai tambahan. Makanya kak jangan ketinggalan kok. Tiba-tiba kok. Iya. Makanya kok jangan ketinggalan kok. Nanti ya next ya kok.
Next jangan ketinggalan lagi kok. Ya. Gak apa-apa kok, tadi kita udah ceki tuh. Eh, ceki kok. Aneh banget. Tadi kita udah ceki ca kok. Wede, nah itu baru benar. Kalau bird enak buat tidur. Wah, nanti tidurnya joget-joget. Kalau nyetel bird itu enak banget sih, tapi kalau nanti ya boleh-boleh aja sih, tapi kalau aku yang nyetel bird sambil tidur ya itu bukan tidur, aku malah kayak tunggu dulu ya. Wah. Meledak. Iya. Jadi untuk for your own safety, safety. Wow, kali ini beda. Isinya kacang merah. Kue, oh kue yang tadi. Kok tadi gak ada animasinya, yang ini ada. Gak apa-apa. Terima kasih Kak Akil, kuenya. Terima kasih Green Flash, oh iya. Iya, Green Flash itu enak banget tau buat tidur. Mantap. Bersepeda berdua lumayan lah ya buat tidur. Ih, bikin joget juga itu. Jiwa Rude, siapa lagi bikin joget itu? Kalau River, waduh nanti River tidurnya kayak gitu. Nanti tidurnya tepuk-tepuk. Tepuk tangan lagi. Ini udah gak tidur. Masa depan yang menyenangkan. Boleh. Boleh itu mah. Lagunya buat tidur juga sih itu. Oshibe. Oshibe boleh. Ya. Boleh aja. Langit biru wajib itu. Azura wajib itu. Wajib. Iya itu. Terima kasih sudah mengingatkan. Dengerin Acer kamu juga. Waduh, juga enak. Waduh. Bisa aja sih. Halus banget, Bang. Oke, Bang. Oh, sama ini tetaplah ada di langit biru. Itu enak banget. Itu enak banget. Ya itu. Karifado, terima kasih ya diskonya. Itu enak banget sih. Kereta kedewasaan. Nah, itu juga bikin joget itu. Itu bikin joget itu. Iya, ngomongin joget ya. Aku pengen bikin ini tahu. Dance lagi di TikTok, tapi K-pop. K-pop. Ya, tapi pengen bikin joget-joget lagi TikTok. Enaknya bikin apa ya? H juga bikin joget itu. Banyak banget nih lagu JKT yang bikin joget ini. Asik-asik sih. Asik-asik, jus. Kak Andara, terima kasih diskonya. Cover Easy, apa tuh? Lagu apa tuh? Waduh, kenapa nih Kak Yaiko tiba-tiba jadi Om Yaiko? Kenapa? Ya udah Om, terima kasih ya Om Yaiko ya diskonnya ya. Waduh, udah jam 12. Loh. Kok gini? Kak Bimanyo, terima kasih diskonnya. Terima kasih. Pengumuman mengenai udah jam. Iya, terima kasih ya pengumumannya ya. Udah jam 12 ya. Waduh, takut banget. Enggak, ini enggak begadang. Ya dah. Kan ini udah jam 12 ya. Kak Bimanyu, terima kasih ya diskonnya. Jadi sampai di sini ya.
live showroomnya ya. Maaf ya, saya nggak lihat jam nih. Waduh, maaf, maafin. Oh, besok kita ini aja lanjut SR di Semarang. Aku Pulkam, aku Pulkam. Iya, besok kita lanjut ya SR-nya ya di sana ya. Ya, aku mau pergi, Weng. Jadi nanti kita lanjut di sana aja ya. Mantap. Oke, kita bacain podium dulu. Nomor 13 ada Kak Samsu Taiga WD. Terima kasih Kak Samsu. Di nomor 12 ada Kak Skyren. Terima kasih Kak Skyren. Di nomor 11 ada Kak Patrick. Terima kasih Kak Patrick. Di nomor 10 ada Karifal to Chris. Bener enggak ya? Karifal to Chris. Terima kasih Kak. Di nomor 9 ada Om Yaiko. Terima kasih Om Yaiko. Di nomor 8 ada Kak Jerry Lim. Oh, Koko yang satu ini Koko. Koko Jerry Lim. Terima kasih Koko. Di nomor 7 ada Koko Ichibani. Terima kasih Koko. Di nomor 7 Kok beda? Podiumnya? Yaudah kita bacain ulang deh. Aduh. Ya. Lah, berubah. Atau lagi dibacain? Mendingan aku baca ulang kah? Baca ulang deh. Kaget loh, tiba-tiba zr loh. Kan nomor 7 udah dibacain tadi perasaan. Kok ada lagi namanya gitu kan? Oh. Oke. Okay. Aduh panik banget. Nomor 13 ada Kak Skyren. Terima kasih Kak Skyren. Di nomor 12 ada Kak Andara. Terima kasih Kak Andara. Di nomor 11 ada Kak Patrick. Terima kasih Kak Patrick. Di nomor 10 ada Ko Jerry. Terima kasih Koko. Di nomor 9 ada jadi Ko lagi kan. Ada Kak Rivaldo. Terima kasih Kak Rivaldo. Di nomor 8 ada Koko It's Bunny. Terima kasih Koko It's Bunny. Di nomor 7 ada Om Yaiko. Terima kasih Om Yaiko. Di nomor 6 ada Kak Akil. Terima kasih Kak Akil. Di nomor 5 ada ini Cecepot. Koko ngomongnya kayak ini ya, kayak jejak jengjos. Ya, terima kasih Cecepot. Di nomor 4 ada Koko Rian. Terima kasih Koko Rian. Jangan lupa PC-nya ya. Aduh, jangan ketinggalan lagi ya, butep ya. Aduh. Gak apa-apa, gencana. Terima kasih Koko. Di nomor 3 ada Julian Sang. Aduh, mendoy ini. Arigato gozaimasu, Julian Sang. Di nomor 2 ada Yuki Sang. Terima kasih Yuki Sang. Arigato gozaimasu. Dan di nomor 1 ada jing 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 Nanboy Chang. Terima kasih Kak Nanboy Chang. Weh. Terima kasih banyak. Arigato. Sekui kita foto. Ayo kita foto. Ya. Gas. Hehe. Harus ada hehehnya ya. Ya. Kita foto. Kita pose apa weh? Aduh jam 12. Jadi begadang kalian ya. Kelinci aja kita udah lama gak pose kelinci di SN loh weh. Ayo ya. Kelinci ya. 1 2 3. Wih mantap bosku. Lagi. 1 2 3. Oke mantap, terima kasih banyak. Ih mau satu yang ini yang biasa. Satu lagi yang biasa ya. Lupa tadi pakai kelinci juga. Nah 1 2 3. Oke udah. Terima kasih banyak semuanya yang udah nonton SR malam ini. Oh iya kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini kan biasanya tentang perjuangan, ide tentang perjuangan gak tuh. Hari ini tentang
mensyukuri apa yang kita punya. Jadi bagi kalian-kalian yang mungkin masih kayak insecure atau ngelihat orang lain kayak kok dia bisa ya, kok aku nggak bisa ya, aduh aku kayaknya nggak pernah bisa, jangan ngomong gitu. Dan buat yang insecure sama ih dia cakep banget ya, kok aku kayak gini, no, nggak boleh ya, jangan ya, karena kita sudah diciptakan dengan Tuhan sesempurna mungkin dan semirip mungkin dengan Dia. Jadi kita tetap bersyukur dan yakin bahwa kita ini wede ciptaan paling sempurna. Cialah. Iya. Jangan pernah, enggak ada yang bisa ngukur kecantikan atau kegantengan seseorang, ya. Oke, jadi harus bersyukur dengan apa yang kalian punya ya. Mantap. Itu kata-kata ini. Terima kasih semuanya untuk SR malam ini. Terima kasih juga yang menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang sudah give. Maaf nih, 12 jam 12. Waduh, oke. Terima kasih semuanya. See you next live. Jaga kesehatan ya. Ini musim-musim nih. Musim-musim apa, ayo. Musim-musim sakit ya. Dadah, terima kasih. Jangan lupa vitaminnya terus ya. Dadah. Terima kasih banyak. Sayang kalian semua. Sampai ketemu next live. Dadah. Matane. Oyasumi nasai. Beneran ya. Tidur ya. Beneran ya. Bye-bye.